hujan deras diikuti angin puting beliung merusak sejumlah rumah warga di Cimerang pada Larang, Kabupaten Bandung Barat. Petugas BPBD Kabupaten Bandung Barat, pemirsa dan aparat desa setempat langsung mengecek lokasi rumah warga. Tercatat 9 rumah rusak berat dan puluhan rumah lainnya rusak ringan. Hujan deras diikuti angin kencang disertai puting beliung sempat terekam warga Selasa petang di wilayah Padalarang dan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Alhasil, puluhan rumah rusak berat dan sedang akibat dihantam angin puting beliung. Seperti halnya di Desa Cimerang, Padalarang, sejumlah titik terkena dampak angin puting beliung. Banyak rumah warga rusak di bagian atapnya. Dari kesaksian warga, hujan disertai angin puting beliung berwarna hitam menerjang rumah warga. Hujannya besar, sama angin. Angin itu besar, warnanya hitam. Kondisinya hitam angin. Yang rusak apa aja, Pak? Atap rumah semuanya. Poek, tarik ya. Muter gitu. Sore itu kan ada angin gede. Sama hujan, petir, ini terjadinya ini, puting beliung ini. Ada dua orang. Ya, lagi mandi itu. Petugas BPBD dan aparat desa langsung mengecek ke lokasi. Tercatat 9 rumah rusak berat dan puluhan lainnya rusak sedang. Kerusakan itu yang berat, 9 rumah. Rusak 9 lurah atapnya pada depan, dan yang rusak ringan itu sekitar 146, yang sedang 31. Beruntung peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat pun memberikan sejumlah kebutuhan pokok bagi warga yang terkena dampak angin puting beliung. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.